Ilmu itu jar Nabi innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya didapat dengan belajar. Andai kada kita dapat amalan-amalan di dalam buku nang kita nukar atau buku nang kita pinjam ada amalan-amalan bagus. Nah, di situ alangkah bagusnya amalan itu dibacakan di hadapan guru atau mendengarkan bacaan guru. Para ulama mengatakan man kana syaikhuhu kitabah kana khata'uhu aktsara min sawabih. Barang siapa yang gurunya itu hanya kitab, maka kesalahan orang itu lebih banyak daripada benarnya. Arti perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bi'ulumih, kami memohon ampunan kepada Allah Ta'ala dari setiap apa yang tergelincir dengannya tapak kaki atau pina melampau batas dalam kitab kami ini Ihya Ulumiddin dan pada kitab-kitab yang lain. Artinya Imam Ghazali rahimahullah sidin minta ampun kepada Allah terhadap ketergelinciran, kesalahan dalam mengarang kitab ini maupun kitab-kitab yang lain daripada ini yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Karena beliau menyadari bahwa bagaimanapun ilmu seseorang, bagaimanapun kepandaian seseorang manusia itu pasti tidaklah luput daripada kekhilafan atau kesalahan. Yang hanya selamat daripada kesalahan, yang hanya selamat daripada ketergelinciran itu hanya para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab Ihya Ulumiddin ini kada sunyi. Artinya ada ketergelinciran atau ada kesalahan tulis. Nah, beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena demikian para ulama kita sejak dahulu kala menganjurkan, menghimbau kepada kita agar mengguruakan kitab-kitab yang dibaca itu atau buku-buku yang dibaca itu. Jangan hanya berguru kepada buku saja. Karena pengarang itu bagaimanapun pandainya, bagaimanapun alimnya, itu kada sunyi daripada tergelincir. Nah, oleh karena itu dengan kita berguru kitab itu sehingga kita selamat daripada mamakai atau tapakai nang tasalah tulis dari pengarang itu. Kita misal nukar buku, baca buku, kada dikajiakan. Nah, padahal ilmu itu jar Nabi innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya didapat dengan belajar. Nah, belajar. Andai kada kita dapat amalan-amalan di dalam buku nang kita nukar atau buku nang kita pinjam ada amalan-amalan bagus. Nah, di situ alangkah bagusnya amalan itu dibacakan di hadapan guru atau mendengarkan bacaan guru. Karena siapa tahu amalan yang kita baca di buku itu ada kurang atau lebih sehingga merusak akan makna yang dibaca itu. Para ulama mengatakan man kana syaikhuhu kitabah kana khata'uhu aktsara min sawabih. Barang siapa yang gurunya itu hanya kitab, maka kesalahan orang itu lebih banyak daripada benarnya. Apalagi kitab-kitab itu kita kada tahu
Buku-buku itu kada tahu siapa pengarangnya, siapa penyusunnya. Nah, barangkali orang yang menyusun buku itu atau menyusun kitab itu orang yang berbeda dengan kita i'tikadnya. Nah, berbeda dengan kita mazhabnya. Sehingga bila mana kita baca, lalu menimbulkan kebingungan-kebingungan pada kita. Mukar kitab misalnya, bagus ngarannya, bagus pengarangnya, kada tahu kitab itu mazhab-mazhab Hanafi umpamanya. Sekali kita baca, belain non kita, wudunya belain, sembahyangnya belain, berbeda-beda. Nah, kadang kita baca ini, kita kada tahu, membaca warah aja. Nah, ternyata kitab yang kita baca itu adalah mazhabnya mazhab Hanafi misalnya. Nah, apalagi sekarang ini sudah kada terhitung lagi aliran-aliran mazhab-mazhab, ada nang mu'tabar, ada nang kawa diambil pedoman, ada nang kada kawa. Buku-buku banyak, buku macam-macam buku, ada ngaran-ngarannya pun menarik, ngaran-ngarannya pun bagus. Nah, jangan karena ngarannya bagus lalu tukar kitab itu, baca. Nah, sekali dibaca macam-macam masalah yang beda dengan kita. Nah, jadi barang siapa yang syaikhuhu kitabah, barang siapa gurunya itu orang hanya buku, hanya kitab, kana khata'uhu aktsara min sawabih, maka kesalahan orang itu lebih banyak daripada betulnya, daripada benarnya. Nah, jadi andai kata kita nukar buku, nukar kitab, nah sebelum kita baca, nah kita ketahui dulu pengarangnya ini siapa. Pengarang ini apakah orang yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain halnya dengan orang-orang yang sudah mempunyai landasan ilmu yang cukup. Nah, beda. Orang yang sudah mempunyai ilmu fikih yang cukup matang, ilmu tasawufnya sudah cukup matang, ilmu tauhidnya sudah kuat tertanam dalam hatinya, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inya membaca buku itu hanya sekedar hendak tahu. Nah, itu kan jadi soal. Nah, bagi orang-orang yang belum sepenuhnya mengerti, belum sepenuhnya mendalami tauhid dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikih syafi'inya belum menguasai banyak, tasawufnya pun belum paham bujur, nah nukar kena buku, tukar buku nang salah, nah tukar buku nang kada sesuai, baca, nah dibaca seorang pulang kada diguruakannya, akhirnya masuk ke dalam hati. Maka bila sudah masuk ke dalam hati itu ngalih membuangi. Kalau sudah satu paham, satu i'tikad sudah masuk ke dalam hati kita, itu sulit membuangi itu. Ini barang baru. Nah, barang baru nang hati kita ini belum tahu lagi itu, masuk nang hanyar ini, nang berikit ini. Sehingga kena ilmu-ilmu yang dipelajari itu bila belain lawan inya, salah jalannya. Nah, orang-orang yang belajar nang bujur bila beda lawan inya, oh, dipadahkannya itu salah. Kada tahu seorang asal tersalah baca atau tersalah kaji. Nah, jadi memilih buku yang dibaca itu kada beda halnya dengan memilih guru, sama aja. Sebelum kita baca kitab, sebelum kita baca buku, kita mesti tahu dulu yang mengarangnya asal usulnya siapa, mazhabnya apa, orang mana, guru-gurunya siapa. Jadi kita tahu dulu profil orangnya yang mengarang kitab, supaya jangan tak salah. Ya tadi, karena bila sudah salah mulai awal, nah itu ngalih ini membuanginya. Nah, Imam Ghazali yang bergelar Hujjatul Islam dalam mazhab kita Ahlus Sunnah ini, hanya seikung orang ini aja yang ada gelar Hujjatul Islam ini. Gelar yang sangat tinggi, Imam Ghazali selaku Hujjatul Islam. Nah, beliau pun merasa ada pasti dalam mengarang kita itu salah tulis, tergelincir apa. Nah, oleh karena itu beliau mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita belajar itu ihya lawan sidin langsung, nah sidin kawa membujurakan. Nah, ini sini aku salah tulis semalam, nah nang bujur ini, nah.
Kalau kita belajar langsung lawan Imam Ghazali. Nah, murid Imam Ghazali ini nyakait. Karena mengajari muridnya demikian juga. Yang tertulis di situ salah. Yang bujur ujar guru, ujar pengarang, ini bacaannya. Nah, kayaknya pulang ujar si murid pulang kepada di bawahnya, kayak itu pulang kayaknya sampai kepada kita zaman sekarang ini. Ya, ada silsilah ilmu atau sanad ilmu sebagai pertanggungjawaban terhadap apa yang dibaca ini. Mun kita bisa membaca wara, kada pernah beguru baca, kada tahu nang tak salah, habis kita salah semua. Salah semua karena kita kada beguru. Kita bisa membaca nahunya bisa, sarafnya bisa, mantik balaghahnya bisa, lalu baca kitab bisa. Memaknai bisa, memaham bisa. Kada tahu di situ ada nang salah tulis, ada nang salah cetak. Kadang-kadang kada dari gurunya, tukang cetaknya nang salah. Nang kada betitik bisa betitik. Jadi itu perlunya belajar terhadap ilmu-ilmu, apalagi yang menyangkut ilmu i'tikad, ilmu tauhid, yang menyangkut ilmu fikih, amaliyah sehari-hari, ilmu tasawuf, itu kada kawa kita hanya membaca di buku. Nah, Nabi bersabda, jar Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, sembahyanglah kalian jar Nabi sebagaimana engkau lihat aku sembahyang. Sembahyanglah kalian sebagaimana kalian lihat aku sembahyang. Nah, jadi sahabat ini melihat sembahyang Nabi. Berdiri Nabi melihat, rukuk Nabi melihat, i'tidal Nabi melihat, sujud Nabi macam apa, sahabat itu melihat. Nah, sahabat ini kini yang mengisahkan lawan generasi berikut tabi'in. Jadi sahabat ini aku melihat langsung Rasulullah SAW itu sembahyang. Takbirnya macam ini, bacaannya macam ini, rukuk sujudnya macam ini. Nah, ini mengaji tabi'in lawan sahabat yang sudah melihat langsung lawan Rasulullah. Nah, si tabi'in ini pulang kini mengisahkan pulang kepada orang di bawahnya, aku melihat sembahyang sahabat. Yang sahabat itu melihat Rasulullah sembahyang macam ini berdirinya, macam ini rukuknya. Nah, jadi sembahyang itu kadang-kadang sekadar membaca buku. Baca buku rukun sembahyang ada 13. Pertama ini, kedua ini. Kadang-kadang sembahyang itu mesti kita dari melihat, melihat, melihat sampai kepada melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami memohon ampunan kepadanya dari perkataan-perkataan kami yang tidak sesuai dengan perbuatan-perbuatan kami. Itu sudah jelas juga ada. Kadang-kadang para pengarang itu mengisahkan atau para penceramah-penceramah itu mengisahkan tentang amaliyah-amaliyah orang-orang dahulu. Mengisahkan aja seorang kada tagawi juga kah itu amaliyah bagaimana Imam Ali Zainal Abidin sembahyang 1000 rakaat semalaman. Kita kau mengisahkan aja, menggawi kada sanggup lagi itu. Nah, Imam Ghazali pun menyadari itu. Ghazalin, kami minta ampun kepada Allah dari perkataan-perkataan kami yang tidak sesuai dengan perbuatan-perbuatan kami. Dan kami memohon ampunan kepada Allah dari apa yang kami mengakuinya dan kami menzahirkannya daripada ilmu dan penglihatan hati tentang agama Allah Ta'ala serta keteliduran padanya. Minta ampun juga lawan Tuhannya sih, kalau ada mengakui sesuatu atau menzahirkan sesuatu ilmu padahal belum sampai ke sana, padahal masih kurang lagi derajatnya daripada yang dikisahkan itu. Dan kami memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, ujar Imam Ghazali, dari setiap ilmu dan amal perbuatan yang kami maksudkan dengannya akan zatnya yang mulia kemudian dicampuri oleh yang lain.
Pada awal permulaan itu ikhlas karena Allah. Tapi dalam perjalanannya, dalam mengarang itu barangkali ada terubah niat-niat yang ikhlas itu. Nah, kadang-kadang ada bertambah daripada yang ikhlas itu. Karena riya itu bisa qablal amal, bisa halal amal, bisa ba'dal amal. Ngarannya riya itu bisa sebelum berbuat, sebelum beramal, bisa sedang beramal, bisa juga riya itu imbah beramal. Nah, banyak orang yang awalnya ikhlas, di tengah jalan riya. Ada yang awal ikhlas sampai akhir sudah tuntung riya. Nah, semuaan itu mengganggu akan ibadah yang dikerjakan tadi. Jadi kalau kita riya sebelum beramal, itu sudah jelas amalnya ditolak oleh Allah. Nah, kita menuntut ilmu karena untuk mencari sesuatu daripada selain Allah. Kita menuntut ilmu misalnya untuk agar dihormati orang, lalu kita menuntut ilmu, ini jelas sudah ada berpahala dan kada akan dapat berkah ilmunya karena dari awal sudah niatnya. Ada orang yang menuntut ilmu itu karena Allah, karena Allah bujur, karena Allah menuntut ilmu, di tengah perjalanannya berubah, dulunya karena Allah, sekarang sudah berubah menjadi karena mencari sesuatu daripada duniawi. Nah, ini di pertengahannya. Nah, riya di pertengahan itu bila mana datang ke dalam hati kita dan kita segera menyingkirkannya, segera menghapuskannya, itu Allah memaafkannya. Di awal kita hendak baca Quran, kita ikhlas karena Allah. Begitu kita baca Quran selambar, dua lembar, masih ikhlas. Datang ada orang, lalu hati kita berubah karena orang datang, lalu bacaan mesti jadi ampih ke sini. Ada orang datang, tambahi lagi. Tambahi. Nah, jadi kalau itu lakas, aku kada bolehnya ini. Ini sudah karena Allah lagi nih. Ini kada boleh, ini riya. Minta ampun kepada Allah. Nah, itu bisa selamat saja. Lakas saja disadari. Ya, sama kayak orang sembahyang. Betapi sembahyang atau bagamis ditiup angin, kelihatan aurat. Batal kalau sembahyangnya. Namunnya lakas saja menutupi, kada apa-apa, dimaafkan Tuhan aja. Nah, kita sembahyang. Ditiup oleh angin. Terbuka, kelihatan betong paha. Tapi lakas menutupi, nah dimaafkan aja itu. Amun dibiarkan, nah batal sembahyangnya. Tapi amun mulai awal terbuka batang paha, nah itu kada sah sembahyangnya. Mulai awal pembukaan, ini mulai awal bagus, rapat, tertutup aurat, di pertengahan datang tapi lakas. Nah, sama tadi kita beramal nih. Nah, di awalnya ikhlas karena Allah, di pertengahan ada gangguan, ada godaan, lalu tergelincir, tapi lakas kita bangkit, lakas minta ampun, nah selamat saja amal itu. Dan kami memohon ampunan kepada Allah Ta'ala dari setiap janji yang kami berjanji kepadanya pada diri kami. Nah, kita rancak melanggar janji lawan janji seorang juga. Janji isuk hendak ini, hendak mengamalkan ini. Janji isuk hendak tobat. Janji isuk hendak memperbaiki diri. Sekarang ketunda pulang karena banyaknya kesibukan-kesibukan. Isuk kena mulai nambah amal, nah, zikir di 3000 sehari. Isuk kada jadi pulang. Ada macam-macam halangan. Bila berjanji enggak ada jadi. Nah, itu minta ampun juga lawan Tuhan. Dan kami mohon ampunan kepada Allah Ta'ala dari setiap janji yang kami berjanji kepadanya daripada diri kami. Kemudian kami telidur dalam menepati janji itu.
baik kada ditunaikan sama sekali janjinya atau kurang. Itu berjanji isuk kena aku bersedekah 1 juta. Sampai isuk 100 gin. Nah, 100 dikurangi sedekahnya. Semalam janji 1 juta anak memberi, anak bawa kap 1 juta. Sekali isuknya berkurang. Nah, atau kali isuknya kada jadi lalu, maginnya lagi. Nah, itu dianggap Imam Ghazali sebagai satu dosa karena melanggar janji dengan diri sendiri. Melanggar janji dengan diri sendiri. Kami mohon ampunan kepada Allah Ta'ala dari setiap janji yang kami berjanji kepadanya daripada diri kami. Kemudian kami telidur dalam menepati janji itu. Dan kami memohon ampunan kepada Allah dari setiap nikmat yang Dia karuniakan kepada kami, lalu kami menggunakannya dalam perbuatan maksiat kepadanya. Adalah orang maksiat kada lawan nikmat Allah. Kada ada. Maksiat mata memandang nang haram, mata tu nikmat Allah. Orang maksiat melangkah kepada nang haram, kaki tu nikmat Allah. Orang maksiat menggunakan duit nukar nang haram, duit nikmat Allah. Makanya ada istilah perkataan oleh para ulama di mana mereka mengambil wallahu alam artinya silahkan maksiat asal jangan memakai nikmat Tuhan. Ayuhan bapak kamu maksiat tapi jangan nikmat Tuhan dipakai, mata jangan olahan Tuhan dipakai, berarti selain jangan olahan Tuhan dipakai, tangan jangan olahan Tuhan dipakai, ayuh jangan maksiat, amun olahan Tuhan jangan dipakai untuk maksiat. Dan kami memohon ampunan kepadanya dari setiap nikmat yang Dia karuniakan kepada kami, lalu kami menggunakannya dalam perbuatan maksiat kepadanya. Diberi Tuhan harta, disombongakan. Diberi Tuhan pangkat, berbuat kezaliman. Diberi Tuhan macam-macam nikmat, disalahgunakan nikmat. Dan kami memohon ampunan kepada Allah Ta'ala dari setiap yang terang-terangan dan sindiran dengan kurangnya yang kurang dan keteliduran yang telidur yang kami bersifat dengan yang demikian itu. Nah, kadang-kadang kita ini mau mencela orang padahal seorang ada juga bisa cela nang kaya itu. Kita kadang-kadang bisa menyindir orang ada mempunyai sifat kekurangan padahal kita pun ada kekurangan itu juga beisi. Nah, jadi Imam Ghazali kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap sesuatu yang terang-terangan atau sindiran dengan kurangnya orang yang kurang dan ketelidurannya orang yang telidur yang kami sebenarnya bersifat dengan yang demikian itu. Madahkan orang misalnya kasihan si pulan itu inya kayak ini kayak ini kayak ini ada seorang yang bantu kayak itu kayak juga. Nah, itu artinya seolah-olah kita kada padahal sama aja. Dan kami memohon kepada Allah Ta'ala ampunan dari setiap geritik hati yang mendorong kami kepada berpura-pura dan berberat-berat diri karena menghiasi diri bagi manusia. Berpakaian, bertutur kata yang intinya adalah berpura-pura dari keadaan yang sebenarnya. Nah, minta ampun juga kepada Allah. Geritik hati yang mendorong kami kepada berpura-pura. Berberat-berat, bersusah payah diri karena menghiasi diri bagi manusia. Dalam kitab yang kami tulis atau perkataan yang kami susun atau ilmu yang kami berikan atau ilmu yang kami peroleh. Dan kami mengharap setelah permohonan ampunan
Dari semua yang demikian itu, bagi kami dan bagi orang yang menelaah kitab kami atau menulisnya atau mendengarnya, agar kami diberi kemurahan dengan ampunan, rahmat, dan terlepas dari kejahatan-kejahatan yang zahir maupun yang batin. Jadi Imam Ghazali bukan hanya minta ampun kepada Allah untuk diri Sidin, tapi Sidin juga memintakan ampun kepada Allah kepada orang-orang yang menelaah kitab Sidin, menulis kitab Sidin, atau mendengari kitab Sidin. Nah, Sidin mintakan ampun juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ampunan sebagaimana yang Sidin minta tadi ampunan kepada Allah.